Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan merangkum film animasi yang memiliki rating tertinggi pada masanya. Film ini berjudul The Wind Guardians yang rilis pada tahun 2018. Menceritakan mengenai seseorang yang buta namun memiliki kekuatan yang legendaris. Kia perlu suwe-suwe, mari langsung aja ke ceritane. Pada zaman dahulu, dunia sangat kacau akibat serangan para monster yang berasal dari dimensi lain. Dengan menggunakan kekuatan kegelapan yang disebut Zero, mereka mulai menghancurkan dunia. Demi untuk menghentikan chaos, muncullah 5 pelindung suci yang disebut Sailen. Mereka adalah para pendekar sakti yang masing-masing memiliki 5 elemen, yaitu besi, kayu, air, api, dan tanah. Meskipun mereka bergabung, para monster itu masih sangat sulit untuk dikalahkan. Maka dari itu, kelima Sailen menyatukan kekuatannya dan terciptalah kekuatan baru, yaitu elemen angin. Akhirnya dengan kekuatan itu, mereka pun berhasil menyegel para monster itu jauh di dalam bumi. Dan dunia pun kembali damai. Untuk tetap menjaga kedamaian, para roh Sailen terus bereinkarnasi dari generasi ke generasi, di mana anak yang terlahir sebagai Sailen memiliki tanda di telapak tangannya dan harus bertanggung jawab untuk melindungi dunia. Adegan berganti ke masa sekarang yang memperlihatkan seorang yang bernama Lang Ming. Ia orang yang buta sejak lahir, namun meskipun demikian ia memiliki pendengaran yang sangat tajam yang ia gunakan untuk mengenali lingkungan sekitar. Di sebuah pasar, ia tengah menjual buku-buku cerita tentang Sailen dan beberapa stempel yang ia gunakan untuk membuat tanda Sailen. Pelanggannya adalah para anak-anak yang dengan mudah bisa ia bujuk untuk membeli dagangannya. Namun tiba-tiba ia dihampiri oleh 3 preman yang menyebut dirinya adalah geng petasan. Mereka memang terkenal suka membuat onar di desa itu. Lang Ming yang pandai berkata-kata pun mengecoh mereka yang membuatnya bisa melarikan diri. Setelah aksi kejar-kejaran, akhirnya Lang Ming terpojok juga. Tak punya pilihan lain, ia pun berteriak sekuat tenaga untuk memanggil ibunya. Ibunya adalah sosok wanita tegas yang bernama Meiji. Ia lalu menghampiri Lang Ming dan menggambar preman-preman itu yang membuat mereka ketakutan. Di tempat lain, di sebuah kuil di pegunungan yang bernama Ji Gong Ling terdapat seorang pria yang merupakan master di kuil itu yang tengah berlatih meditasi. Ia lalu memasuki dunia ilusi yang memperlihatkan monster yang sangat mengerikan. Beruntung dengan sigap muridnya segera menariknya keluar. Mereka berdua ini adalah para penjaga kuil Ji Gong Ling yang tengah mencari para Sailen dari seluruh dunia. Sang master kemudian bertanya apakah ia sudah menemukan para Sailen. Sang murid menjawab belum ada tanda-tanda keberadaan mereka. Kembali ke tempat Lang Ming dan ibunya yang datang ke sebuah tempat perjudian. Dengan pendengaran yang sangat tajam, secara akurat Lang Ming bisa mengetahui setiap putaran dadu yang membuat mereka selalu menang. Sang bandar yang menganggap mereka bermain curang akhirnya mengusir mereka. Sampai di rumah mereka membagi hasil judi itu, namun Lang Ming protes karena bagian ibunya lebih banyak. Kemudian sang ibu pun mulai mengoceh tentang betapa sulitnya mengurus Lang Ming dari kecil setelah ayahnya menghilang. Diceritakan sejak kecil, ayah Lang Ming selalu menceritakan legenda keberatan para Sailen kepada Lang Ming. Sang ayah juga menjelaskan kalau sebenarnya Lang Ming adalah titisan Sailen yang memiliki kekuatan elemen angin yang sangat legendaris. Sayangnya sang ayah melakukan itu hanya ingin membuat Lang Ming yang buta sejak lahir lebih semangat dalam menjalani hidup. Mereka juga sering melakukan hal konyol untuk meyakinkan kekuatan Lang Ming. Oleh karena itu, hingga dewasa cerita mengenai para Sailen senantiasa melekat di pikirannya. Adegan berpindah ke suatu danau yang memperlihatkan seorang wanita yang tengah berkomunikasi dengan seseorang melalui sihir. Orang itu adalah bosnya bernama Jiayi. Di sini mereka tengah membicarakan mengenai para Sailen. Jiayi kemudian memerintahkannya untuk mencari benda yang menyerupai sebuah gasing. Tanpa sepengetahuan dari Lang Ming, ternyata ibunya menggunakan uang itu untuk membeli obat-obatan dengan harapan ia bisa menyembuhkan mata putranya itu. Tetapi bahkan sang penjual pun pesimis kalau Lang Ming matanya akan sembuh. Ternyata di balik sikap konyolnya, ibu Lang Ming menyimpan kesedihan yang amat mendalam akan kecacatan putranya itu. Sementara itu, Lang Ming yang sendirian mendengar suara aneh dari dalam hutan. Ia mengikuti suara itu dan ternyata berasal dari wanita yang sebelumnya berada di danau. Di sini terlihat wanita itu telah menemukan gasing yang diinginkan oleh bosnya. Namun benda itu diselubungi kekuatan misterius yang membuatnya tidak dapat disentuh. Lang Ming yang masih mencari sumber suara akhirnya menyadari kalau suara itu berasal dari gasing. Dan di luar dugaan ternyata ia berhasil mengambilnya. Wanita itu kemudian menghampirinya dan meminta Lang Ming menyerahkan gasing itu. Lang Ming yang mata duitan ingin agar wanita itu membayarnya. Si wanita menolak, mencoba merebutnya dengan cara paksa, sehingga terjadilah pertarungan singkat antara mereka. Secara tak sengaja Lang Ming malah memakan gasing itu. Tiba-tiba tempat itu runtuh yang membuat Lang Ming terjatuh ke dalam jurang. Kemudian secara misterius siluman macan menghampirinya. Paginya Lang Ming terbangun di sebuah hutan. Ia mencuci wajahnya di sungai, namun betapa kagetnya setelah mengetahui kalau sekarang ia bisa melihat. Lantas ia sangat senang dan berlarian ke sana kemari. Lang Ming kemudian bergegas pulang untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada ibunya. Tetapi setelah sampai di desa, desa itu sudah hancur berantakan dan ia tidak dapat menemukan siapapun. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba siluman harimau yang sebelumnya muncul mengejar dirinya. Lang Ming yang ketakutan pun segera mencari tempat untuk bersembunyi, sampai ia bertemu dengan geng petasan yang juga tengah bersembunyi. Siluman itu kembali mengincar Lang Ming, untunglah dengan sigap ia segera menyerangnya dengan besi panas. Ketika ia sudah terpojok, datanglah 5 pendekar yang masing-masing mempunyai kekuatan dari kelima elemen. Dan sudah jelas merekalah para Sailen. Dengan kombinasi serangan yang mereka lakukan, akhirnya siluman itu pun dapat dilumpuhkan. Para warga desa pun segera keluar dari tempat persembunyiannya dan sangat kagum dengan kehebatan para Sailen. Geng petasan yang juga berada di sana mengatakan kalau Lang Ming lah yang membawa siluman itu. Mereka menyaksikan kalau di malam sebelumnya siluman itu mengikuti Lang Ming dari dalam hutan. Lang Ming yang mencoba membela diri sama sekali tidak dianggap oleh warga desa. Warga desa yang kesal bahkan mengatakan bahwa sedari awal Lang Ming hanyalah seorang penipu. Termasuk anak-anak yang sebelumnya percaya dengan cerita-cerita yang ia sajikan, kini berbalik menyerangnya. Setelah tidak berkutik di hadapan semua orang, Lang Ming menuju ke rumah untuk menemui ibunya. Tetapi sesampainya di sana, rumahnya juga hancur berantakan. Ia mencoba memanggil dan mencari ibunya di puing-puing, namun tetap saja tidak menemukannya. Dari belakang terlihat wanita yang sebelumnya datang menghampirinya. Ia kemudian berjanji akan memberitahukan keberadaan ibunya jika Lang Ming menyerahkan gasing itu. Lang Ming sepakat dan ia akan memberikan gasing itu setelah dibawa ke tempat ibunya. Dimulailah perjalanan mereka. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh para Sailen yang mengincar wanita itu. Para Sailen mengatakan kalau wanita itu memiliki kekuatan Zero, yaitu kekuatan dari para monster jahat kuno yang telah disegel. Mereka tidak menyangka kalau ada manusia yang memiliki kekuatan itu hingga sekarang. Sang wanita melakukan perlawanan yang membuat mereka semua saling terluka. Lang Ming yang masih berharap wanita itu bisa membawa ia ke ibunya, tidak mendengarkan peringatan dari para Sailen dan malah pergi menyelamatkan wanita itu. Bersama wanita itu ia terjatuh ke dalam sebuah jurang. Setelah terbangun dari pingsan, wanita itu langsung menyerang dirinya. Dengan sedikit kesadaran yang tersisa, wanita itu meminta agar Lang Ming menceritakan kisah yang indah agar kekuatan jahatnya bisa berhenti. Lang Ming yang sama sekali tidak punya kenangan indah, akhirnya menceritakan kebalikan dari perjalanan hidupnya. Sejak kecil meskipun buta, ia memiliki banyak teman. Beranjak dewasa, semua orang desa mengakui kehebatannya dan menjadi Sailen yang melindungi dunia. Setelah mendengarkan semua itu, sang wanita pun mendapatkan kesadarannya kembali. Kemudian wanita itu menceritakan kalau dulu ia hanyalah manusia biasa. Namun setelah mendapatkan kekuatan dari Zero, ia kehilangan seluruh ingatannya. Bosnya mengatakan bahwa gasing itulah yang bisa mengembalikan ingatannya. Karena bahkan si wanita tidak mengingat namanya, Lang Ming pun menamainya si hantu kecil. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Mereka menyusuri gua, dan tibalah mereka di desa yang tengah menggelar upacara penyembahan patung dewa di atas bukit. Ketika mencoba mencari jalan keluar, secara tidak sengaja Lang Ming menjatuhkan kepala patung yang sedang warga desa sembah sehingga hancur berkeping-keping. Akibat ulahnya, kepala desa menangkap Lang Ming dan si hantu kecil karena sudah menghancurkan patung mereka. Lang Ming yang pandai bersilat lidah kemudian mengarang cerita kalau ia adalah seorang Sailen, dan si hantu kecil ini adalah istrinya. Di luar dugaan ternyata dengan mudah semua orang percaya. Mereka malah tambah senang karena akan mempersembahkan seorang Sailen kepada dewa mereka. Lang Ming dan si hantu kecil lalu dibawa ke sebuah danau untuk dimandikan yang diiringi oleh tarian-tarian desa. Tetapi ternyata memang cuma itu persembahan yang mereka maksud. Kepala desa lalu menjelaskan bahwa tujuannya hanya untuk meminta maaf kepada dewa karena patungnya sudah dirusak. Mengingat si hantu kecil sedang terluka, mereka pun diperbolehkan untuk menginap di desa selama beberapa hari. Secara diam-diam, si hantu kecil memberi obat pencuci perut ke dalam makanan Lang Ming dengan harapan melalui buang air besar Lang Ming bisa mengeluarkan gasing itu dari perutnya. Namun usahanya itu tidak berhasil. Beberapa hari setelahnya, Lang Ming malah mengeluh tidak bisa buang air besar lagi yang membuat perutnya kian membesar. Si hantu kecil pun lalu menemui kepala desa untuk meminta obat. Ia juga menceritakan ini semua terjadi setelah Lang Ming memakan sebuah gasing. Menyinggung mengenai gasing, ternyata sang kepala desa mengetahui tentang gasing itu. Ia lalu membawa mereka ke perpustakaan desa untuk melihat sebuah buku yang menceritakan mengenai gasing itu. Pada 13 tahun yang lalu, ia bersama warga desa lain tengah mencari obat herbal sampai tiba di suatu gua. Di sana secara tak sengaja mereka melepaskan kekuatan jahat yang merasuki satu persatu orang yang membuatnya saling menyerang satu sama lain. Beruntung ada seorang pahlawan yang datang menyelamatkan mereka. Namun sayangnya, pahlawan itu harus kehilangan nyawanya. Sebagai bentuk penghormatan, ia bersama warga desa membangunkan sebuah patung yang hingga kini mereka sembah, meskipun patung itu sudah dirusak oleh Lang Ming sebelumnya. Kemudian kepala desa memperingatkan bahwa gasing itu memiliki kekuatan jahat yang sangat mengerikan. Singkat cerita, hari-hari mereka jalani di desa itu dan tetap berusaha mengeluarkan gasing itu dari perut Lang Ming. Sayangnya tak ada satupun cara yang berhasil, sehingga perut Lang Ming pun semakin membesar layaknya orang hamil. Namun seiring berjalannya waktu, muncul rasa suka antara Lang Ming dan si hantu kecil. Suatu ketika, si hantu kecil melihat sebuah gelang di pasar yang kemudian secara diam-diam dibeli oleh Lang Ming. Akhirnya pada suatu malam, Lang Ming berhasil buang air besar dan mengeluarkan gasing itu. Kemudian ia memberikannya kepada si hantu kecil bersamaan dengan gelang yang telah ia beli sebelumnya. Namun si hantu kecil yang berkaca-kaca hanya mengambil gelangnya dan menolak gasing itu mengingat ia belum bisa menemukan ibu Lang Ming yang pernah ia janjikan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari tengah desa. Mereka lalu menghampirinya dan ternyata di desa itu sudah hancur dan muncul seekor siluman yang diperintahkan oleh Jiayi bos dari si hantu kecil. Kemudian secara mengejutkan, si hantu kecil mengatakan kepada Lang Ming bahwa semua ini hanya sandiwara. Ia sebenarnya tidak mengetahui keberadaan ibunya, dan semua itu ia lakukan hanya untuk membawa gasing itu kepada Jiayi. Setelah itu ada seekor siluman yang menyerang Lang Ming, namun ada siluman lain yang justru menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian para Sailen pun datang dan sangat terkejut ketika melihat Jiayi yang masih hidup hingga sekarang. Dari sini akhirnya terungkap bahwa Jiayi adalah dalang di balik munculnya para monster di awal film. Para Sailen yang berusaha menangkapnya dikalahkan dengan sangat mudah. Jiayi kemudian pergi dengan membawa gasing dan si hantu kecil. Para Sailen kemudian juga pergi untuk melaporkan kejadian ini ke masternya. Lang Ming lalu menghampiri kepala desa di tempat persembunyiannya untuk meminta maaf. Pada awalnya, ia dicaci maki karena sudah berbohong tentang dirinya yang katanya adalah seorang Sailen. Tetapi kemudian sang kepala desa bersama para warga desa lainnya malah memberinya semangat, berbeda dengan warga di desanya sendiri. Lang Ming kemudian mulai berkelana untuk mencari si hantu kecil. Ia menggunakan kekuatan pendengaran tajamnya yang sudah lama tidak ia gunakan. Dari suara gelang yang dipakai oleh si hantu kecil, secara akurat ia dapat mengetahui lokasinya. Sementara itu, si hantu kecil menagih janji Jiayi yang sebelumnya mengatakan akan mengembalikan ingatan dan kehidupan manusianya setelah ia memberikan gasing yang ia inginkan. Tetapi Jiayi ingkar dengan mengatakan kekuatan Zero itu hanya akan lenyap setelah kematian. Ternyata janjinya itu hanya omong kosong untuk memanfaatkan si hantu kecil. Kemudian ia juga menjelaskan kalau gasing itu berisi roh jahat kuno yang bernama Tauti. Dengan benda itu, Jiayi berniat membangkitkannya kembali. Singkat cerita, Lang Ming akhirnya bertemu dengan si hantu kecil. Ia pun marah dan meminta agar ia diberitahukan di mana ibunya. Dibawalah Lang Ming ke sebuah tempat yang berisi para siluman. Lalu si hantu kecil mengatakan, pasti salah satu dari para siluman itu adalah ibunya. Ternyata para siluman itu dahulu adalah manusia. Mereka diubah menjadi seperti itu sebagai makanan dari monster kuno Tauti yang akan segera dibangkitkan. Dengan kekuatan kegelapan, Tauti dapat mengabulkan hasrat tinggi seseorang, namun sebagai imbalan orang itu akan berubah menjadi siluman. Dari sini akhirnya diketahui bahwa tugas untuk mencari manusia dengan hasrat tinggi adalah tugas yang diberikan kepada si hantu kecil. Ia sebelumnya menemui Ibu Lang Ming untuk memberikan ia penawaran. Hasrat tinggi yang dimiliki Ibu Lang Ming adalah agar Lang Ming bisa melihat layaknya orang normal. Penawaran itu Ibu Lang Ming terima, sehingga membuat ia berubah menjadi siluman. Jadi siluman yang muncul di desa Lang Ming sebelumnya tidak lain adalah Ibu Lang Ming sendiri. Lang Ming pun kini merasa sangat sedih dan kecewa, ditambah lagi si hantu kecil mengatakan bahwa mustahil mengubah siluman menjadi manusia kembali. Tiba-tiba tempat itu berguncang dan para siluman berlarian keluar. Lang Ming yang mengejar berteriak untuk mencari ibunya. Ternyata para siluman itu menuju ke sebuah jurang di mana monster kuno Tauti akan dibangkitkan. Teriakan Lang Ming membuahkan hasil karena ada salah seekor siluman yang berhenti dan menoleh ke arahnya. Namun karena ada ratusan siluman yang berhamburan, ia pun juga terdorong masuk ke dalam jurang. Lang Ming yang sangat sedih dan depresi kemudian dihampiri oleh si hantu kecil untuk menenangkannya. Selang beberapa waktu, Jiayi datang yang diikuti oleh para Sailen. Dengan cepat, Jiayi melemparkan gasing itu untuk membangkitkan Tauti. Tetapi setelah itu tidak terjadi apa-apa. Melihat kesempatan itu, para Sailen pun dengan kompak menyerangnya. Tiba-tiba bumi bergetar, menandakan kebangkitan dari sang monster kuno Tauti. Setelah bangkit, monster itu pun mengamuk dan menghancurkan apapun yang ia lihat. Si hantu kecil yang dipenuhi oleh amarah mencoba membunuh Jiayi yang telah kehilangan kekuatannya. Tetapi Jiayi malah mengendalikan kekuatan Zero di dalam diri si hantu kecil untuk menyerang Lang Ming. Dengan usaha keras, akhirnya si hantu kecil menghentikan serangannya dengan menusuk dirinya sendiri. Di detik-detik terakhirnya, si hantu kecil mulai mengungkapkan perasaannya kepada Lang Ming yang membuatnya semakin frustasi. Dengan kekuatan seadanya, Lang Ming pun menghajar Jiayi yang sudah lemas tak berdaya. Tetapi Jiayi malah menyindirnya bahwa Lang Ming masih berhutang mata dengannya. Karena bagaimanapun juga kesembuhan mata Lang Ming adalah dari kekuatan Tauti. Mendengar itu, Lang Ming pun segera melukai matanya sendiri sehingga kini ia kembali buta. Lalu ia mengingat kembali apa yang pernah dikatakan ayahnya, bahwa hanya orang butalah yang memiliki kekuatan pengendali angin. Lang Ming yang mempercayai hal itu, pasrah dan menjatuhkan dirinya ke dalam jurang, berharap akan terjadi sesuatu. Sementara itu, monster kuno terus membuat kekacauan dengan menyerang warga desa. Para Sailen pun menyatukan kekuatannya untuk membuat kubah pelindung. Namun pelindung itu hancur karena tak sanggup menahan kekuatan si monster yang sangat luar biasa. Setelah menyaksikan itu, para Sailen pun menyerah dan warga desa pun juga hanya bisa pasrah. Namun tiba-tiba serangan monster itu dihentikan oleh kekuatan misterius yang tidak lain adalah kekuatan dari Lang Ming. Semua orang pun dibuat sangat terkejut bahwa ternyata Lang Ming benar-benar titisan dari Sailen pengendali angin. Semua orang pun memberikan ia semangat karena Lang Minglah satu-satunya harapan mereka. Sampai akhirnya Lang Ming pun berhasil menyegel monster itu ke dalam gasing kembali. Serta semua orang yang telah diubah menjadi siluman sebelumnya kini kembali menjadi manusia termasuk Ibu Lang Ming. Setelah kejadian itu, semua orang mengakuinya dan menjadikannya sebagai pahlawan. Sang master para Sailen kemudian menemuinya, menjelaskan bahwa sebenarnya Sailen pengendali angin adalah ayah Lang Ming. Namun ayah Lang Ming selalu menyembunyikan identitasnya dari semua orang. Sampai 13 tahun yang lalu ia dikabarkan hilang karena terbunuh setelah berusaha menyelamatkan kepala desa dari kekuatan gasing yang terlepas. Setelah menceritakan semua itu, sang master mengajak Lang Ming untuk bergabung dengan para Sailen lainnya. Akan tetapi Lang Ming menolak dengan mengatakan bahwa ia lebih nyaman tinggal di desa bersama ibunya. Di akhir film, kita kembali diperlihatkan seorang gadis yang tengah menghukum geng petasan. Lang Ming yang mengenali suara itu mengetahui kalau suara itu adalah suara si hantu kecil. Namun nampaknya si hantu kecil tidak mengingatnya dan malah mengatakan kalau Lang Ming ini adalah orang buta yang aneh. Tamat.